Assalamualaikum sahabatku. Kembali lagi bersama saya Rio Barudo. Kita bawa Bang Tommy sahabatku. Bang Tommy. Hari ini kita mau nebang sarang tawon batang karet. Tek kita cek kita. Embus. Di mana Bang Tommy sarang itu lebahnya? Menurut Bang Ahmad Zain, ini ada lubang juga nih. Kita lihat hasilnya, oke? Sarangnya gak kelihatan Bang? Belum. Belum, sarang sembut. Masih buntu Bang? Masih buntu. Dang tapi jangan mau dibelah lagi nih. Oh iya, pas nian. Sarang Bang? Enggak kena sarang Mas. Pas. Oh ini sahabatku. Ini sarangnya. Ini Dang Tommy sisir sarangnya Dang. Pas berada piling saya. Mantap nian. Tetap terus? Tetap, kita taruh bawah. Tapi janjinya tadi Mas, kalau dapat madunya 2 botol, sebotolan mirnya. Aman, 2 botol pun kita kasih untuk Dang Tommy. Boleh, boleh. Angkat. Waktu pegang sini tiga. Mau cacam. Balik. Sama Mas. Balik lin. Aw. Mas. Jadi kok kan guys. Lepas. Jo. Boleh. Wah ini sahabatku sisiran sarangnya. Lebah apis cerana yang bersarang di kayu berlubang tidak tanggung-tanggung, kayunya kita potong. Asap langsung kita buat asap. Mumpung lebahnya masih bingung melihat kondisi sarangnya yang tiba-tiba berubah, asapnya harus segera kita dekatkan atau kita segera buat asap agar perilakunya tidak agresif Bang. Asapnya kita dekatkan Bang. Ada madunya ini Bang? Ada Mas. Ada. Entah banyak entah sedikit tapi saya melihat ada kantong madunya di sini. Ini sisa sarangnya?
Gak ada madunya? Gak ada. Wah, ada madunya itu, Bang. Serius, Mas? Oh, ada madunya. Tapi langsung diminum sama lebah, Bang. Oh iya, di bagian atas ini. Dustanya. Ini mengikatkan sisiran sarang, sahabatku. Satu persatu sisir sarangnya kita ambil. Madunya, Bang. Tinggal lagi, Bang. No, ini ada madunya, Bang. Ini bisa kita ambil, Bang. Madunya ini? Iya. Ini ada madunya, bisa madunya kita ambil. Masih tersegel juga, Bang. Uh-huh. Terus. Menjumpai madu asli, sahabatku. Tunggu, kita bersihkan dulu. Nah, Dang Tommy tidak madu tadi, mana Dang Tommy tadi? Ini jaraknya jauh nian sebenarnya, Bang. Ini dikatkan di sini nggak apa-apa, Bang. Sini, nanti dikatkan di sini. Oh, di satu frame dua ini. Dua sisir sarang. Karena jaraknya terlihat jauh, sahabatku. Frame-nya salah ini. Oke, seperti ini, Bang. Yang buat frame siapa, Mas? Ini Pak Diono, Bang. Oh. Tadi aku singgah ke rumah beliau untuk mengambil ini. Kotak budidaya. Ini, Mas. Salah pembuatan frame ya, Mas? Frame-nya terlalu lebar, Bang. Pas kan, Bang? Seperti ini. Iya. Ini sahabatku jaraknya. Supaya madunya terambil semua, maksud aku, Bang. Tidak terus ini, oke? Okay? Dapat, Bang? Mau madunya, Bang. Dapat, kan? Dapat. Madu lebar. Awas, lebar. Ambil lebah. Abang pisaunya tuh kemana? Betul. Masih kita ikatkan, Bang, ya? Ya, sambil kita melihat ratu terbang. Oke. Tidak lama. Pasangkan. Ada lagi, Wan? Pelan-pelan, Wan. Pelan-pelan larinya. Apakah ada sesuatu? Ada, Bang. Dulu, Tom. Jadi madu kalau tadi? Oh, ya, wow. Oke, saya duluan, guys. Masih ada banyak pekerjaan menanti di sana. Siap. Oke, makasih, Dang Tommy. Sama-sama. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan, oke? Siap, makasih banyak. Jangan lupa subscribe. Oh, subscribe, iya. Mana? Ini? Yang tadi? Yang tadi. Oke. Karena frame-nya sangat lebar ya, Bang, ya? Iya. Jadi satu frame kita isi dua. Ternyata panjang itu juga tidak menjanjikan.
dan lebar pun juga tidak maksimal seperti yang sedang-sedang saja. Sahabatku, satu frame dua sarang bang ya. Pas kan jaraknya? Mm-hmm. Ini satu buah sarang lagi nih kan. Satu buah sarang kecil. Ada telurnya enggak? Ini ada larvanya. Ada larva? Ada bang. Kita pasang. Kita pasangkan kembali. Langsung aja bang. Kasih lubang. Oh, madunya enggak diambil? Enggak, biarlah. Taruh aja tidur mah, taruh tidur aja di bawah. Apa di tidur kalau lebih mudah? Lebih mudah dibanding berdiri ya? Ya takutnya kan itu robek bang, proses pengikatannya tadi, sarangnya. Oke, kita pasangkan bang. Ah, semua sisir sarang habis. Semua sisirnya habis. Oke, madunya ini kita ambil. Kita sayang sahabatku. Ini untuk kita konsumsi. Seringkali kita dengar khasiat madu ini bagus untuk kesehatan. Dimaksud yang jelasnya kita obat. Ini ada lebahnya di sini. Proses mencari sosok rata lebah ini bang. Posisinya seperti ini bang. Ini posisinya sudah terbuka. Bagaimana kalau keberadaannya masih di kayu utuh bang, masih tegak kan bang? Oh, ini aja banyak celah, kita kesulitan dalam melihat sosok ratu. Balik lagi. Oke. Okay. Sahabatku, kita balikkan keberadaan kayunya. Nah, ini ya kado lebah. Ini kita suruh berdiri ya, Pak? Berdirikan aja bang, berdirikan supaya ini sip. Oh, udah ada lubangnya berarti bang. Udah, tapi kecil. Oke, nggak apa-apa, bisa kita besarin. Saya akan mencoba. Awas, banyak kena lebah bang. Wah. Petak lebahnya sahabatku. Kita mengamati sosok ratunya sahabatku. Belum kita jumpai ratu lebahnya. Dimanakah sang ratu? Ini sosok ratu. Oke. Mas Mat yang pegang ya. Oke. Ini ratunya sahabatku, kita dapatkan. Seperti biasa, sayapnya diolesi dengan madu kata Bang Rio sahabat. Aku terbang. Karena kita enggak ada kurungan ya Mas ya. Mm-mm. Kita enggak ada kurungan. Aman Bang? Aman. Ini sosok ratu lebahnya sahabatku. Sayapnya tetesi dengan madu. Nih. Kita pegang dulu bang, hingga koloni lebah ini mengidentifikasi jika ratu ada di dekat mereka. Ini sengaja ratunya saya pegang bang Rio. Ratu lebahnya. Nah, dia tidak terbang kan bang? Enggak, jalan. Jalan. Karena berat. Oke, udah masuk bang ya. Ratu lebah telah masuk ke kotak budidaya sahabatku. Oke, kita tutup dengan seng bang. Ya, agak gelap ya mas ya. Betul, udah kembali bang, tidak.
Ini tutup seng sahabatku. Ada lagunya. Seng salabim jadi apa? Ini sahabatku, lihatlah reaksi lebah ketika mereka mengetahui sosok ratu lebah berada di kotak budidaya. Mereka berduyun-duyun sahabatku masuk ke kotak budidaya yang kita persiapkan. Selesai sudah proses pemindahan lebah pisana ke kotak budidaya, yang mana ini tadi kita mengajak Abang Tommy sahabatku untuk memotong dan membelah kayu karet ini. Dimana di sini sahabatku Bang Ahmad yang mendapati satu lebahnya dan langsung kita berikan madu walau hanya setetes. Sayapnya Bang yang dikasih ratu ya? Iya, sayapnya yang dikasih madu, bukan dikasih ratu. Bang Ahmad sekarang sering slip omongan sahabatku. Mungkin maklum banyak yang dipikirkan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar memindahkan lebah madu, Bang. Kata mbah tuh, Bang, bukan lebah madu, lebah tawon. Oh, lebah tawon. Iya, karena kalau lebah madu tuh kata mbah tanda kutip. Oh, gini ya? Betul, Bang. Oh, lebah madu. Lebah tawon. Oh, lebah tawon. Oke, sahabatku.